Nih, jadi kalau yang di bawah itu kan tadi Mega Tank. Super Mega Tank di bawah itu di Koki ada Discuss tuh. Karena tuh. Karena mereka biasa kita ngasih makan. Oh, seru. Makasih ya kesetiaan Anda nonton Hakim Channel. Tahu dong, Hakim Channel tuh selalu berusaha untuk memberikan teks bahasa Indonesia. Kemudian juga sekarang pakai subtitle bahasa-bahasa asing. Selain Inggris, ada bahasa Melayu, bahasa India, Jepang, Arab, dan lain sebagainya. Tergantung lokasi yang nonton. Makanya subscribe, please. Ini udah 1 jam. Ini dia nih. Kasian dia. Ya. Tapi ini tenang banget sumpah deh. God. Oh my god. Terus gimana? Apa ini gini aja? Ya, jangan. Hai keluarga Bos Q. Wih, sekarang kita langsung ada orang teman ini. Keluarga Bos Q, cengeng masuk keluarga Bos Q. Kriteria bisa masuk keluarga Bos Q itu apa sih? Harus bertalenta. Wow. Sebenarnya ini bintang tamu pertama. Emang biasanya ada bintang tamu? Oke, keluarga Bos Q. Mau ini dong, lihat ikan-ikan tuh. Boleh. Mau lihat tuh, begini. Gue ngajak lu ikan hias yang benar-benar family banget. Okay. Karena ini udah menjadi ikan hias. Kenalin dulu dong itu, jamaahnya nih. Nih, ini orang-orang hebat semua nih, kelas A nih. Lagi kumpul semuanya, lagi ngebahas Super Mega Tank gue ini. Wendy Kurniawan. Oh. Iya, kemudian ini Mas Hendy, ini dari Aqua Premier. Kemudian ini Ucok Baba. Ucok Citayem. Iya. Ini Wawan Kurniawan. Kok tadi gue nih, bener banget. Iya. Emang iya nama Wawan Kurniawan? Iya. Bukan tadi? Orang Gunung Sari. Kakak gue namanya Wawan juga, tapi Wawan Karyawan. Oh. Wawan Kurniawan. Oke, nggak jadi bos-bos terus jadi karyawan. Ini tim Mega Tank. Tim Super Mega Tank itu Om Edi Kurniawan. Dama mana? Lampu Dama. Lampu. Oh iya, kenal. Dam. Sini Dam. Oh, Dama di sana. Nanti ya, kasih lihat nih gambar-gambarnya Mega Tank yang dia bikin semuanya tuh. Oke. Tank Pelangi. Nah, Tank Pelangi ini isinya warna-warni. Tapi sebelum ini nih, jadi kalau yang di bawah itu kan tadi Mega Tank. Super Mega Tank di bawah itu Aquascape, nah, kalau di sini tuh hitungannya jadi palut. Ini palutnya. Oh iya benar ya, palut gede ya berarti ini. Iya, betul. Ini jadi super ini palut. Ini dibikin juga, Bro. Iya. Ini kayu-kayu. Ini jadi nyambung dari bawah sud gitu. Ini gua foto buat di rumah baru. Cie. Yeah. Keren ini, Bro, beneran. Iya. Yeah. Ide. Jadi kalau di sini jadi kolam, kalau di bawah jadi akuarium. Bikinlah. Maksudnya mau bikin. Nanti kita buat konten bareng-bareng ya. Iya benar. Benar. Nah, kalau ini kebetulan tadi nih. Bro. Seru kan? Tuh, kalau dia tuh ciri khasnya tuh lu tuh ciri khasnya koki istilahnya orang pasaran, tapi yang di sini tuh dalamnya ikannya enggak pasaran semua. Koki boleh koki ya. Di koki ada Discuss tuh. Seru banget tuh. Ini yang enggak pernah gua lihat tuh kayak gini-gini. Nah, itu Discuss namanya. Bukan beneran. Mm-hmm. Ini bisa di bisa di. Halo. Ini iya. Tuh. Hah? Kok bisa? Dimutin nanti. Karena tuh. Karena mereka biasa kita ngasih makan di situ coba. Bawain makanannya. Ikan gua enggak begini ya. Puter api. Ini bisa enggak, Kak? Hah? Puter api. Ini khusus ikan-ikan kecil enggak sih kalau begini, Bro? Kok dia ngumpul? Kalau ngasih makannya gimana? Biasanya ditaburi, tapi kalau mau pegang tadi nyamperin juga. Nah gitu, seperti yang kecil ini. Nih, kalau biar dia yang nyamperin, dia taburin aja ke sana. Nah, sekarang yang kecil aja. Nah, biar yang nyamperin yang di spasnya nih. Nah, kayak tadi tuh. Tuh, seru. Kecil banget. Ini ada berapa ikan, Bro? Banyak. Jadi ada 20 lebih. Apalagi yang tambah yang kecil-kecilnya 30-an. Tapi masih oke. Ini yang kecil-kecil juga terlalu gede. Yang paling langka tuh yang mana ini Discuss ini? Discuss ini termasuk yang cukup sulit. Jadi orang banyak yang
menyaksikan gue bisa pelihara diskus di luar ini. Biasanya dia kan di akuarium dalam, tapi di luar ternyata dia sehat-sehat banget. Jadi kena matahari. Kalau misalnya dijual ini berapa? Orang-orang jual? Dijual lah. Beda-beda dari mulai ratusan ribu sampai jutaan. Jutaan tergantung ya, itunya ya. Tergantung. Coraknya dan lain-lain ya. Bisa disayang loh. Ya. Baru kapan ada ini? Ini baru berapa bulan kita ya? Dua bulanan. Gitu. Nah kalau ikan koki ini bisa dikasih makannya itu bisa berkali-kali dalam sehari. Kenapa? Emang dia hobinya makan, ya hidup untuk makan. Jadi dia sehari itu bisa sampai 20 kali juga nggak apa-apa, tapi sedikit-sedikit kayak tadi gini gitu, udah. Nanti sejam lagi kasih lagi sedikit, boleh. Itu berlaku gitu. Untuk koi yang gede juga atau? Iya, oh iya sama. Santai banget. Kan? Santai amat. Gak ada lari-larinya. Gak ada lari-larinya. Itu tuh lagi makan di bawah daripada ke bawah. Nah kalau tapi kalau ini apa? Juga bagus bro. Iya itu diskus itu oke. Okay. Oh diskus itu merah. Diskus itu yang ceper-ceper itu. Ceper-ceper itu. Diskus. Semuanya ini. Nah kalau yang gendut-gendut itu. Gendut. Itu koki. Ini ada yang cherry hair nih lihat deh. Oh iya benar. Wih keren ya. Aku mau mas. Jadi kalau kesini itu suka inspirasi. Jadi racun kok gue. Iya. Bener racun. Tiba-tiba dana aja. Ini anak gue pas belum masuk ikan sih nyebur. Emang sih ini nyebur. Ya itu nyelam seru. Lagi. Ini kalau udah ada ikan sebetulnya bisa sih, tapi ntar takut karena kan ada lumut-lumut juga, terus takut ikannya juga. Kalau kayak gini-gini nggak perlu yang kayak hias-hias di belakang itu nggak perlu? Boleh, tapi kalau koki sih takutnya kan dia rentan juga. Bisa aja, tapi kalau gue pilih ini flat kosong aja gitu. Seru? Mantap! Kita nikmati dulu rumahnya. Nah ini penyiramannya ini seperti ini. Oh iya benar. Ini otomatis justru. Yang bikin Dama Reviewda. Wih, ini jagoannya nih Dama. Jadi ini berapa lama sekali? Ini nyalanya 5 menit sekali. Dalam 1 menit, maksudnya per 5 menit, 1 menit. Nah, ada pelangi loh. Keren loh Dama. Ini yang buat yang desain juga Dama. Iya. Bareng sama teman-teman. Iya. Salaman dulu gini dulu kita. Nanti rumah saya ya. Siap. Jalu. Jalu sini Jalu. Ini Galu. Jalu. Sini. Sini Jalu, dulu. Sini. Sini dulu. Tadi Om Baim tanya katanya kamu pernah nyelam ke sana. Oh, jatuh. Eh, dia mama, emang. Ya, jadi bro, anak gue mah gitu. Dia mah patu roda, sem, dia apa panjat pohon. Pernah ya belakang? Pernah. Kan dia mainannya juga ular. Gigit aja. Gigit ular. Nih jatuh. Nih jatuh. Ini yang jatuh dari sini tadi kalau piano sih gue ada putih. Nah, jangan digituin tau anak itu. Rumah gede juga buat ini ya, buat mereka tuh bisa bebas kayak tadi lari iya. Sini lari. Nah gue insya Allah. Ini apa bro? Ini kantor gue. Kantor. Mau lihat kantor gue? Ayo boleh. Eh beneran? Lihat dong. Binatang-binatang lu harus hidup ini. Nih, kaki 1000. Hah? Ya. Nah, yang pegang yang kecil. Oh yang kecil gini nih. Nah, ini. Kok yang gede dia biasa tapi yang kecil dia takut.